nomor gitu ya. Saya mau tanya pada Mega. Dari tadi cerita ini, apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap hal ini? Kalau yang masalah minum rame itu, emang si almarhumah, maaf, almarhumah Vina itu sering mengajak sama Mega, kamu juga minum. Sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum, gitu ya, di jam itu ya? Iya, di zaman itu, Pak. Jam itu ya. Baik. Lagi yang lama, yang pertama kondisi. Ya. Jadi yang ingin sampaikan Yang Mulia, bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan itu kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu betul nggak ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan melihat mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas, sama, jam-jamnya semua sama, jam-jamnya sama. Yang berbeda kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di sana, di tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasinya. Di poin 10 itu ya? Di poin 10. Jadi yang ada di polisi apa yang kami sampaikan kita itu adalah kalau begini Pak kita ya. Lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita bandingkan dengan hasil ekstrak yang Pak Reski. Ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya ada sama. Hasilnya? Ada. Coba silakan ditunjukkan Pak. Ayo termohon kita lihat. Jamnya semua sama, hanya itu terhilang, kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum ramai ekstasi. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya? Yang hilang. Di butir 10, di belakangnya aja. Mau nggak Mac ntar dijemput sama kita, itu sama. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya, itu di yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu. Tapi ada ini. Nggak tahu apakah ini data itu hari ini yang menyimpan dari data lain atau memang. Sampai sini dong. Sampai sini aja kan. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi, itu hanya mau nggak Mac ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita, mau nggak Mac ntar dijemput sama kita, minum rame-rame ekstasinya itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Iya, hilang. Silakan dilanjut, Pak. Baik, jadi Yang Mulia, tadi sudah jelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan novum yang pertama itu semua isinya sama kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa di yang bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Yang ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Itu X-nya. Ada itu. Ya. STC. Yeah. Oh sorry, maaf Yang Mulia. STC. Yeah. Saya terbawa ekstasi ya. STC ya. STC. Ya, STC ya. Jadi ahli
mengatakan apa adanya, tentunya nanti majelis nanti yang dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya, itu menjadi penilaian daripada Yang Mulia. Ya. Kemudian Yang Mulia, sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini, atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara, bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Saudara ahli, ada yang saudara jelaskan lagi, bisa mungkin mendemonstrate bagaimana caranya Anda, ya, supaya jelas dalam persidangan ini, bagaimana caranya Anda, tadi kan metodologinya udah enak ini, membuka ini. Nah, ini mungkin yang mulia. Sampah digital itu kan direpresentasikan dalam bilangan-bilangan heksadesimal, Pak, kalau praktisnya. Heksadesimal itu ada terdiri dari satu huruf itu 4 bit. Jadi itulah rentetan data-data yang ada pada sampah digital. Saya filter itu menggunakan beberapa algoritma. Timestamp itu sebagai signature-nya. Yang Mulia, mungkin dilihat sebentar, inilah caranya. Iya, terlihat inilah di sini. Mekanismenya ya. Untuk ini, menyaring. Oh ada ya, mau berapa. Ya, ya, menyaring ya. Dengan algoritma string matching algorithm seperti Knut Morris Pratt, Boyer Moore, Rabin Karp, Aho Korasai, dan lainnya, dan saya juga gunakan metode saya, Japan patent saya di bidang kriptoanalisis untuk membantu yang telah saya temukan di Jepang. Ini ya? Ya. Ini saudara cari pakai algoritmanya ini ya? Ya. Nanti hasilnya keluar nanti tiba-tiba nih? Iya, nanti keluar sekitar 5 menit. Oh, 5 menit ini baru keluar ya? Karena dia perlu waktu untuk membaca semua data yang ada pada di tong sampah digital itu, terus melakukan pencocokan menggunakan algoritma-algoritma ini, Pak. Berdasarkan signature-nya itu timestamp. Timestamp yang kita inginkan adalah sekitar sehari atau dua hari sebelum 27 Agustus, sebelum dan sesudah, untuk menghemat komputasi, dan nanti sekitar 5 menit hasilnya keluar. Ini. Ya, ini memang harus dilakukan di luar dari sopir yang ada, karena sopir yang ada banyak sekali yang perlu kita lakukan karena punya keterbatasan, Pak. Jadi kita harus sendiri untuk mengekstrak atau data digital dari sampah itu, Pak. Karena yang dipakai di selebrit pun banyak yang nggak bisa dipakai. Maksudnya tidak bisa mendapatkan ini, Pak. Harus kita menggunakan keahlian kita untuk menyaring ini, Pak. Ekstraksi data yang sudah dibuang, apalagi sudah 8 tahun yang lalu, maka dia berada pada memori-memori yang paling bawah yang sudah lama tidak digunakan, Pak. Jadi memori itu punya jenjang yang baru disimpan, baru dibuang, terus yang lebih lama dan makin lama ini, Pak. Nah, di bawah ini yang kita gali, kita pulang. Itulah yang disebutkan scientific crime investigation itu ya. Jadi semua walaupun terbuang di tong sampah itu, kamu ahli bisa bukti, kumpulkan semua sehingga dengan cara algoritma tadi itu keluarlah ini. Meskipun SMS-nya tidak sempurna karena memang melekat sampah-sampah karakter-karakter tadi, Pak. Oh. Karakter-karakter tadi saya SMS-nya nggak sempurna begini, ya. Tapi ada karakter yang muncul seperti ya, tanda tanya, ya, ada ini ya. Tapi dalamnya semua nggak hilang-hilang ya, ada di situ semua, gitu ya. Baik. Mungkin saudara Ruli ada yang mau tanya? Ada lagi mungkin ahli bisa menjelaskan, hanya kita tunggu aja nih ya supaya terlihat ya. Demonstrasinya butuh sekitar 5 sampai 10 menit, Pak. Ya, ini. Iya. Nanti sudah keluar ini ya, tinggal nunggu ya. Iya, tinggal. Kalau gitu sambil nunggu ini mungkin kita bisa ajukan. Tunggu dulu. Mohon izin majelis, satu pertanyaan saja. Silakan, Pak. Bagaimana kalau data yang telah terdelete permanen, apakah masih diekstrak, masih bisa diekstrak permanen? Kalau tadi itu, Pak, mekanisme penghapusan secara permanen itu ada beberapa. Salah satunya adalah memformat.
memformat itu artinya ya semua jenis memori, semua lokasi memori itu kan nilainya bervariasi harusnya kalau sudah terpakai antara 1, 0, 1, 0. Nah, ketika dilakukan pemformatan, maka nilai semua sel memori itu ya semua dinolkan, Pak. Nah, ketika semua dinolkan, ya data itu menjadi seragam nol, tidak ada informasi apapun yang bisa di ya, tidak bisa lagi, Pak. Itu udah nyerah kita. Jadi walaupun dililit, ini hati-hati kita dililit tidak berarti hilang ya, tetap masih ada di dalamnya ya. Bisa Pak, dengan usaha. Padahal ini sudah HP yang sudah tahun 2016 masih bisa dimunculkan ya. Jadi dari kami mengenai saksi ahli ini Pak Hakim cukup, dan ini yang ingin sekali lagi saya hanya garis bawahi saja, kenapa ini diajukan? Saya ulangi lagi mungkin jangan dianggap membosankan, tapi penting bahwa di dalam dakwaan jaksa itu semua Vina dan Egi itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15 ya. Ternyata pada jam 22.17 pun Vina masih berkomunikasi dengan Widi, artinya dia masih hidup pada jam hal itu. Sehingga semua, karena ini adalah bukti yang saintifik, berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya adalah tidak benar. Karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu. Dan tidak ada kematian Vina pada jam 21.15 tersebut. Dan jam 22.30 polisi sudah ada di TKP. Jadi cari analisis ini. Dan nanti ini akan kita lihat dalam pemeriksaan setempat yang mulia, apakah kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi karena mulai dipukul, dibawa ke tempat tanah kosong, kemudian dibawa lagi itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu yang mulia, terima kasih. Cukup ya? Masih ada waktu 5 menit atau paling lama 7 menit. Kami kasih kesempatan kepada termohon untuk mengajukan pertanyaan, kalau ada.